Upin, Upin. Wah, katanya ada pesawat yang jatuh di tengah kota, Upin. Apa? Masa, Ipin? Iya, itu katanya di sana, Ipin. Di gedung-gedung tinggi itu, di bawahnya ada pesawat yang kesasar. Wah, pesawat apa, Ipin? Katanya pesawat besar sekali. Waduh, kita pergi ke sana yuk. Iya, aku penasaran. Ayo. Let's go. Wah, kita bawa motor, guys. Kita dari sedang bermain di atas atap nih. Tapi karena Ipin bilang ada pesawat di tengah kota, kita OTW, guys. Oh, wow. Mantul, guys. Ayo, Ipin, di mana, Pin? Itu terus-terus, Pin. Katanya di dekat gedung-gedung tinggi yang di sana. Oke. Kita OTW ya. Masa sih ada pesawat yang jatuh di tengah kota? Iya, aku juga kaget, Upin. Tapi kita pastikan saja kalau ada pesawat atau tidak di sana. Wah, oke ya. Waduh, ini kan kotanya besar sekali, Pin. Waduh, jembatan. Mana, Pin? Katanya di dekat gedung-gedung tinggi. Iya, wah, ini udah di gedung tinggi ini, Pin. Wah, iya. Kayaknya di sekitar sini, Pin. Ayo kita cari. Wah, kita tanya saja kepada Om ini, guys. Nah, ini, guys. Turun. Paman. Yo. Di mana pesawat yang jatuh katanya? Oh, itu. Kalian maju saja ke depan. Lihat di bagian sebelah kanan, ada pesawat yang jatuh di sana. Oh, di sebelah kanan. Oke, terima kasih ya. Waduh, Ipin, ada dua Ipin KW di sini. Waduh, sebelah kanan katanya, guys. Oke, sebelah kanan, kenapa tidak terlihat? Wah, ini. Wah, guys, tunggu, guys. Kita lihat tempat ini, tempat apa ya? Kok Ipin gak pernah lihat tempat ini? Oke, kita maju, guys. Oh, apakah bisa naik? Wah, guys, ini gedung yang keren, guys. Lumayan keren. Waduh, mana pesawatnya ya? Oke. Wah, Upin, itu pesawatnya. Mana? Wah, ini, guys. Waduh, pesawatnya besar sekali, teman-teman. Wah, pesawat besar itu ada di gedung ini, guys. Waduh, teman-teman, kalian lihat. Waduh, besar sekali, Pin. Wah. Waduh, guys. Jadi ternyata ini, guys. Waduh, untung saja mobilnya tidak macet ya, guys. Wah, besar sekali, teman-teman, pesawatnya, guys. Waduh, pesawat di tengah kota, men. Di bawah gedung tinggi. Wah, ini, guys, pesawatnya. Ini apakah pesawat jatuh atau pesawat salah parkir ini, guys? Pin, kamu lihat nih. Ini pesawat yang kamu lihat, kamu bilang. Waduh, besar sekali, Pin. Kalian lihat. Waduh, tinggi Upin saja cuma sampai segini, guys. Wah, kita pergi ke belakangnya, Pin. Waduh, Pak Pol, ini Pak Pol, guys. Pak Pol, ini pesawat apa? Wah, ini pesawat yang dibawa oleh sopirnya terus dibiar kesasar di sini. Waduh, Ipin. Keluar, Pin, sini, Pin. Lari-lari sini, Pin. Sini, Pin. Kamu kejedot pesawat aja sudah pingsan. Iya, ini pesawatnya kesasar, jadi salah parkir. Oh, gitu ya. Waduh, Pin, ayo, Pin, naik, Pin. Kita lihat di belakang pesawatnya. Waduh, pesawatnya besar sekali, teman-teman. Ipin, sini, kamu gak bisa naik ke sini ya. Si Ipin gak tahu, guys, dia, guys. Guys, Pin, kita bawa terbang pesawatnya saja ya. Iya. Ayo kita naik ke pesawat. Kita bawa terbang saja pesawat ini. Cepat, Pin, cepat. Waduh, pesawatnya besar sekali lagi. Oke, kamu siap?
Oke, aku siap. Wah, let's go. Upin dan Ipin bawa terbang pesawat Andromeda, guys. Ini guys pesawatnya, guys, teman-teman. Wah, guys, kita akan mendarat di tempat yang pas, yaitu jembatan. Jembatan pasti di bawahnya lautan, guys. Oke, kita bawa dia mendarat di hutan saja, guys, ya, supaya tidak menyebabkan kemacetan, teman-teman. Oke, mendarat di sini saja. Mendarat di sini saja, guys. Wah, jangan di laut. Kita mendarat di sini saja, guys. Oke, lompat. Waduh, ya. Ya, Upin, guys. Upin kejedot, guys, lupa buka parasut. Kaki Upin terleset, guys, terkilir. Langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, Ipin gak ikut tadi, guys. Waduh, gak apa-apa ya. Oke, teman-teman, itu saja cerita Upin hari ini. Kita bertemu lagi nanti. Dadah.